Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Fikri Rahmani Narakuni. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemasakan makanan lunak untuk pasien penderita TBC kronis. Yuk cek video selanjutnya. Makanan lunak adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna. Makanan ini cukup kalori, protein, dan zat gizi lainnya. Menurut keadaan penyakitnya, makanan lunak dapat diberikan langsung kepada pasien sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa.